Berarti kalau misalkan nih itu hitung hitungannya sih itu tiga dompol minimal dalam satu tersier ini ya, kali itu berapa gitu ya Om ya? Ah, misalkan tiga dompol nih. Ya. Misalkan ini ada satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas tiga belas kali tiga tiga puluh sembilan. Wow. Tiga puluh sembilan dompol itu udah cukup siap. sangat sangat rame lah di sini gua. Terima kasih sudah klik video ini. Ini lanjutan dari part 1 Yang belum nonton bisa tonton dulu ya. Link ada di pojok kanan atas. Om, ini untuk uh, tingginya tersier tadi om ya. Tersier mm -mm. itu kan yang ini om tadi om ya. Mm -mm. Ini yang kesini. Tersier. Tersier ya. Iya. Yeah. Nah itu dia targetnya berapa panjangnya sih om? Ini untuk jenis tamaki om? Mm. Untuk tamaki kan dia punya karakter ya. Dia ruas tuh nggak terlalu panjang. Ya juga nggak terlalu pendek. Ya sedeng lah, sedeng. Gitu. Jadi untuk tamaki ini kita yang pernah kita lakukan juga di atas kira-kira gini satu dua tiga empat ah kurang lebih empat jengkal berarti 80 cm mas 80 cm kalau kita ngitung ruas berarti satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas tiga belas empat belas lima belas enam belas delapan belas sembilan belas dua puluh 20 ruas. Kurang lebih 20 ruas ya. 20 ruas itu yang kayak gini maksudnya om. ini satu ruas ya. Iya, yeah, ini ruasnya gini ya, ya. Kurang lebih ya. Oh, ya iya Nah, oh, ini. Oh. Ini ruas nih, Mas. Kurang S -s 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 lebih 20 ruas. Nah. Betul. Kalau saya pribadi enggak ngitung ruas. Itu kira-kiranya 20 ruas, tapi kira-kira sentimeter -kira saya. Hmm. Nah, misalkan ini. Ini sekitar 80 cm. Yaudah, ya udah nanti yang mungkin yang ini ada sekitar 19 ruas udah nyampe 20 cm eh 80 cm ada yang ini mungkin butuh 25 ruas untuk 80 cm gitu kan hmm. intinya ketinggiannya kira-kira disamain oh, gitu. jadi nggak patokan 20 ruas semua gitu enggak juga Hmm, itu fungsinya udah. nanti buat uh, tunas pembuahan itu om ya? Nah, karena ini itu tadi karakter dia nggak terlalu tinggi, nggak terlalu panjang ruas-ruasnya Berarti kita di 20 ruas kisarannya Atau siapa patokan itu 80 cm, nggak nyampe 1 meter Kita udah mm -hmm. siapkan uh, stop di situ semua Sambil nunggu uh, batang ini membesar dengan cara itu di axle break ya Tunas-tunas air ini kita rapikan, kita buang sedikit-sedikit mm -hmm. Ujung-ujungnya sisakan satu dua daun dengan efek itu mudah-mudahan Insya Allah ini batang-batang ini makin membesar, makin cepat membesar lebih cepat dari kalau kita nggak eksberik. Uh, nanti buat ini, nih teman-teman buat nih ya tunas air, uh, tunas calon tunas ini oh, mata bat, tunas, kan? buat ya, but, bat, but ya, ini buat. Kalau yang ini uh, tunas, tunas air, air. ini tunas air masih ada ya. Ini dua daun hmm. ya. Ini kita eksberik lagi berjalan. Nah nanti nunggu cepat membesarin mas. Itu dengan cara eksberik. Nah nanti dengan hmm. setelah eksberik berjalan dengan ciri-ciri tuh ini tersier ini udah mencoklat kisaran satu jengkal hmm. kita masuklah pupuk pembuahan satu jengkal itu dari mana om dari sini ya ini kan awal tunas tersier baru di sini nih hmm. keluarnya kan nah itu satu jengkal om ya kurang lebih di sini hmm. nah itu kalau sudah coklat baru mulai pupuk pembuahan om baru mulai pupuk pembuahan berarti pupuk pohon awal sampai kelima itu sekitar butuh waktu satu bulan Biasanya dia udah coklat sampai pulsi nih mas. Hmm. Nah, nanti kita potongnya di mana? Itu kisaran kalau tamaki kisaran di 5 ya, 5 sampai delapan dah. Insya Allah dapat. Tapi itu tadi di pertimbangan juga dengan bat-bat potensial. Hmm. Jangan cuma di lima semua. Sedangkan itu batnya kepes-kepes atau delapan semua, tapi batnya kepes-kepes. Biasa yang potensial kayak gimana sih? Dia lebih gemuk lah. Ada contohnya nggak? Lebih berisi. Kalau di sini namanya belum siap pembuahan. Oh, gitu ya. Tapi kita mungkin kalau mau lihat bisa di pohon lain gitu. Hmm, oke. Nanti kita selipin kalau itu lihat sebentar ya, gitu. Boleh, nah, setelah pupuk per minggu selama lima kali, yang keempat setelah yang keempat kita kurangin penyiraman, kira-kira seminggu ya, kurangin kurangin jauh lah tapi nggak sampai stres jadi nggak sampai daunnya layu ya nggak sampai stres air kurangin penyiraman aja jangan disiram kalau di karena ini di pot kalau dikira udah sangat kering ya kita kasih air sedikit nah barulah seminggunya lagi setelah awal stres air itu satu minggu kita kocor jenuh kocor jenuh eh, lalu besoknya kita kasih pupuk atau setelah kocor jenuh besoknya kita pangkas baru besoknya lusa lagi kita kasih pupuk atau tadi setelah kocor jenuh kita kasih pupuk dulu besoknya baru besoknya lagi kita pangkas itu kita dua itu lihat kondisi lihat waktu itu, itu pas pembuahan itu yang maksudnya tadi betul pangkas pembuahan di sini kisaran mas nanti yang tadi saya bilang hmm. e, 5 sampai delapan mata tunas hmm. mata bat ya ya berarti kisaran tu dua tiga empat kisaran sini nih nanti kita babat sini yaitu tadi cari Abat-abat potensial. Oh, dipotong lagi nanti Om ya. Potong oh. lagi. Kesini, oh. Sini. Oh, gitu ya. Lihat ini ya. Jadi nggak harus seret lurus nggak. Jadi intinya kita oh, ini di enam potong. Oh ini di tujuh potong. Oh, oh ini di gitu delapan ya. misalkan. Kita lihat supaya dalam satu tersier ini minimalnya ada minimal itu ada tiga bat mata tunas yang kita perkirakan tuh bakal berbunga. Berarti bat-bat bagus lah gitu. Oh gitu ya berarti satu tersier ini nih memanjang ke sini nanti targetnya tiga dompol minimal ya. Om minimal ya? tiga bukan tiga dompol tiga mata tunas pecah. Tiga mata tunas pecah. Ah satu mata tunas bisa aja bawa dua kalau oh. tiga bisa bawa enam berarti. Wow. Kalau Sedangkan ini totalnya berapa nih om? Kalau misalkan satu 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 berarti minimal tiga. Oh gitu. Atau ya? bisa lebih atau bisa kurang ya mungkin bisa aja satu tersier ini cuma ada dua yang berbunga kan. Hmm. Biarpun mungkin yang pecah lima bat. Bisa aja kan yang dua bawa, yang sisa enggak gitu mas. Siap, siap, siap. Jadi nggak ada jaminan kalau itu. Yang penting kita semaksimal mungkin aja sebanyak-banyaknya mudah-mudahan nembah bunga gitu, nembah buah. Nah setelah pangkas, ini pun dibuang mas, tunas air yang sisa-sisa ini. Ini sampai bersih ya, kita buang. Jadi batang ini nanti kira-kira setelah pangkas pembuahan cuma ada batang utama ini, tersi ini sama daun-daun ini. Hmm. Uh. Siap, gitu. siap 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 Bersihin, ini, ini. Potong misalnya gini, Mas. Kita potong di sini ya. Hmm. Kita potong di sini. Nah, ini buang nih. Ini buang, ini buang. Ini buang. Hmm, oh, ini buang. Jadi cuma ada ya. batang ini sama daun ini. dan utama dan yang di batang yang ya? di batang ini, tersier ini. Itu pun kadang daun satu atau dua daun paling atas kita buang. ya hmm. ini atau sama ini buang. Jadi ada beberapa daun aja di bawah. Oh, pas dipotong di sini nah. daun ini sama ini dibuang ya, Buang. ya, sama, tunas 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 ini. ya, ya. sama tunas di sini. Ya? Kalau tunas air ini harus semua dibuang supaya nggak ada tunas lain yang pecah. Jadi kita hanya fokus pecahkan mata tunas ini. Oh, gitu. Om. Ya, fokus. Berarti kalau misalkan nih itu hitung-hitungannya situ itu tiga dompol minimal dalam satu tersier ini ya, kali min. itu berapa gitu ya, Om ya? Ah, misalkan tiga dompol nih. Ya. Misalkan ini ada satu, dua, tiga, empat, lima. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kali 3, 39. Wow. 39 dompol Itu siap, udah cukup sangat-sangat rame lah di sini gua. Siap, siap om, siap om. Mantap kayak gitu ya. Karena uh, segitu semua bukan mustahil ya. Uh -huh. Kita pernah di pot 100 liter... Usia 4 bulan tamaki menghasilkan 35 dompol. Wow. Bisa, itu bumbuan pertama. Siap-siap Om, siap Om. Jadi teman-teman jangan uh, merasa sulit menanam anggur asal mau belajar bisa menyimak di karyawan, Manga. karyawan apa mas? Karyawan nganggur om. Karyawan nganggur ini. nih uh, youtuber pemula. Kita simak terus juga mudah-mudahan banyak uh, narasumber yang lebih kompeten uh, dan lebih bisa diambil ilmunya. Jangan lupa juga dukung terus ya teman-teman. Di subscribe, Om. subscribe jangan lupa, lupa, ya, lupa, ya. Gratis, insya Allah, maju bersama. Anggur Indonesia, siap, Om. Ini ya. Om Ate ternyata ada nih dari Flonasia. <laughs> siap, ya? juga saya. Flonasia. Jangan lupa, jangan lupa nih. Flonasia nih, siap Om? Oke, Om, ya. makasih banyak nih ilmunya, ya. Sama-sama, mudah-mudahan berkah. Ya. amin. Nanti kapan-kapan saya mau belajar yang uh, double cordon, Om. Ya, ya, double cordon. Nanti ada di sana nih, teman-teman. Nanti nextnya kita akan belajar double cordon di sana tuh tuh jadi double kordon eh double kordon apa namanya om para 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 maaf minta maaf namanya pemula ya oke siap makasih makasih om para para mas oke om siap kalau ya. begitu makasih banyak om ya. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini tumbuh lagi nih di sini ah pelihara nah potes ya hmm. kelihatan ya Iya, e, ah, Bagi sama Om ya ini untuk semua tersier ini Om ya diperlakukan yang sama ya. seperti itu. Jadi tulang ikan kita ini, kontrol om, ya kontrol kita batasin ini untuk uh, peles ini kita di 80 kurang lebih 80 cm Uh, gitu. TRCR-nya kanan-kiri Ngomongnya 80 cm apa mata tunas ya om? Uh, kalau kita